kemarin itu menghadirkan kami semua kembali ke sini, dan ini nanti akan berproses di antara perutaman. Dan tentu komite satu dalam hari ini tidak akan tinggal diam. Kita akan dengan pimpinan DPD, kita akan bagaimana mengambil langkah-langkah ya, agar jangan sampai hal ini menjadi berpengaruh ya, berpengaruh terhadap masalah stabilitas keamanan. Oke. Okay. Tadi maaf tadi ada tadi. Referendum ini kan berpengaruh ke daerah lain, misalkan di Riau atau khusus. Itu DPD sendiri menanggapinya gimana? Terus sebelum referendum mati ini, kemarin di Maluku ada gerakan yang mengibarkan bendera ini. Bapak kan dari Maluku. Sama dong. Karena ini juga embrionya pasti terjadi. Jadi setiap waktu berjalan, ya, berproses, selalu terjadi dinamika. Ya, selalu terjadi dinamika. Tren isu saat itu seperti apa dan